Ini membuktikan bahwa golok yang digunakan adalah golok yang benar-benar tajam. Ngeri. Si bapak juga ngeri. Apalagi si emak nih. Ibu-ibu ngeri sekali. Pengen melihat tapi ngeri. Tidak melihat penasaran. Itulah yang terjadi sekarang. Dilihat ngeri, tidak dilihat penasaran. Karena ini yang ditusuk perut, yang menusuk itu adalah golok yang sangat tajam, asli, tanpa rekayasa. Bagaimana tadi kita saksikan tajamnya golok? Ini disayat-sayat ke tangan dan ke perut. Ibu bapak, adik-adikku sekalian, jangan pernah melakukan hal ini di rumah dan jangan pernah mencoba-coba kalau bukan ahlinya. Hanya di sini. Jangan dicoba di rumah. Ini sangat berbahaya. Ini dilakukan oleh ahlinya dan orang yang sudah profesional.